Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel Erokusnara dalam media pembelajaran dan hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung luas lingkaran pada mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar. Bagaimana, sudah siap? Kita mulai saja. Check it out. Ini merupakan sebuah lingkaran. Apa sih luas lingkaran itu rumusnya? Luas lingkaran rumusnya itu adalah V dikali R kuadrat. Atau luas lingkaran sama dengan V dikali R pangkat 2. Di mana L di sini maksudnya adalah luas lingkaran. V-nya di sini adalah bisa 22/7 atau 3,14. Dan R di sini maksudnya adalah jari-jari. Kalau jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka V yang digunakan adalah 22/7. Seperti 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Sedangkan apabila jari-jarinya bukan kelipatan angka 7, maka V yang kita gunakan adalah 3,14. Seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan seterusnya. Kita langsung saja keaplikasikan ke sebuah contoh. Di sini ada sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm? Kemudian di sini lingkaran yang kedua memiliki jari-jari 5 cm. Berapakah luas lingkaran yang memiliki jari-jari 5 cm? Kita mulai saja pembahasannya. Check it out. Hitunglah luas lingkaran di bawah ini. Sebuah lingkaran memiliki jari-jarinya 7 cm. Maka berapakah luas lingkarannya? Kita hitung bersama-sama. Perhatikan, konsentrasi. Diketahui sebuah lingkaran memiliki R. R itu adalah jari-jari 7 cm. Karena jari-jarinya 7 cm merupakan kelipatan 7, maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah berapakah luas lingkaran tersebut. Maka kita jawab, kita masukkan ke dalam rumus. Luas lingkaran sama dengan V R kuadrat atau V R pangkat 2. V-nya 22/7, R-nya itu jari-jarinya 7. Berarti luas lingkaran sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Kenapa 7-nya 2 kali? Karena R-nya pangkat 2. Sehingga kita coret saja 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sekali lagi, 7 dibagi 7 sama dengan 1. 22 dikali 1 sama dengan 22 dikali 7. Kita turunkan kembali. Luas lingkaran sama dengan 22 dikali 7. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kita ke contoh yang kedua. Hitunglah luas lingkaran di bawah ini. Di sini ada sebuah lingkaran yang memiliki jari-jarinya 5 cm. Berapakah luasnya? Kita kerjakan bersama-sama. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari R-nya adalah 5 cm.
Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka fi yang kita gunakan adalah 3,14. Dan yang ditanyakan adalah berapakah luas lingkaran tersebut? Maka kita jawab, apa tadi luas lingkaran? Rumusnya, luas lingkaran sama dengan V dikali R pangkat 2, atau luas lingkaran sama dengan V R kuadrat. Kita masukkan V-nya 3,14, R-nya 5. Jadi luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 5. 3,14 dikali 5, terlebih dahulu hasilnya adalah 15,75. 5 yang ini kita turunkan lagi ke bawah. Jadi luas lingkaran sekarang adalah kita tinggal hitung, 15,7 dikali 5 hasilnya adalah 78,5 cm persegi. Bagaimana? Mudah-mudah sekali, bukan? Kalian sudah bisa? Sudah memahami? Kalau sudah, coba kerjakan soal-soal di bawah ini. Hitunglah luas lingkaran di bawah ini. Lingkaran yang pertama memiliki jari-jari 14 cm. Dan lingkaran yang kedua memiliki jari-jari 12 cm. Kalian kerjakan luas dari lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm dan juga lingkaran yang memiliki jari-jari 12 cm di buku tulis kalian masing-masing dan bisa dikumpulkan saat masuk sekolah. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.